Hai semua, kali ini aku mau bikin ice cream garland dan ini dia alat dan bahannya. Pertama, kita akan membuat cone dari karton, ukurannya 10 x 10 cm. Lalu gunting, lalu lipat membentuk kerucut. Beri lem fox pada bagian dalam lipatan. Ukur setinggi 8,5 cm. Lalu gunting dan rapikan sampai melingkar sempurna. Selanjutnya, kita akan membuat topping es krimnya. Kita buat templatenya lingkaran. Yang kita butuhkan 8 lingkaran. Pertama, lipat setengah lingkaran, kemudian lipat lagi membentuk huruf S, jadi kayak huruf S gitu. Terus lem bagian sampingnya sedikit aja, yang penting dia lengket. Tekan-tekan, kemudian lem ke salah satu lingkaran bagian belakangnya. Tekan-tekan, ulangi sampai lingkaran habis. Untuk lipatan yang terakhir, kita lem bagian bawahnya karena akan kita sisipkan di tengah-tengah itu, di lubangnya. Ditekan-tekan, kemudian kembangkan lipatan-lipatan yang lainnya. Masukkan benang pada jarum. Lalu buat simpul pada ujung benang. Tusukkan jarum pada bagian bawah topping menuju ke tengah-tengah. Lalu beri lem tembak pada bagian atas cone. Kemudian tempelkan pada bagian belakang topping pas di tengah, agak ditekan ya biar nempel. Dan ice cream sudah siap digantung pada benang buat garland kamu. Makasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe and comment ya guys.